Jumpa lagi di channel Tusumi. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan gimana posisi tidur dan aktivitas di malam hari koleksi binatang peliharaan saya, yaitu cikiber, cicak terbang atau dracovolan. Nah, nanti saya akan siap perlihatkan. Ternyata ini dalam malam hari ini, ini posisi tidurnya, ada yang di atas seperti ini, di atas jaring kawat nih. Yang ini ada di kayu. Ini yang bertiga ternyata di kayu menempel. Terlihat yang ini masih matanya melek. Yang dua lagi sudah menjamkan mata dia. Terlihat sudah tidur dia. Yang lagi satu masih melek matanya, tapi sudah melekat di kayu kering ini. Yang ini khusus menempel di jaring kawat bagian atas. Nah, ini sudah tidur nih kayaknya. Matanya sudah merem. Inilah jadi. Oh, ini masih melek dia. Belum tidur dia. Cuma posisinya tetap tidak bergerak. Seperti kayu mati. Nah, ini dia. Khusus bagian atas. Sangat lucu dan unik sekali. Saya biasanya tidak memperhatikan kalau malam hari ya. Tadi sempat lihat nih, ternyata seperti inilah kalau di malam hari cikiber atau cicak terbang. Ya, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan nantikan video-video yang lain di channel Putusum. Terima kasih.